Sahabat Korea Official, unjuk rasa di Kota Palembang, Sumatera Selatan menuntut pelaku pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat agar dihukum berat. Demo ini diwarnai aksi saling dorong antara pendemo dan juga petugas keamanan. Saling dorong tak terhindarkan saat pendemo dari Aliansi Keadilan Sumatera Utara berusaha masuk ke halaman Kejati, Sumatera Selatan pada siang ini. Pendemo meminta Kejaksaan Agung menuntut mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo agar segera dihukum semaksimal mungkin. Pendemo juga meminta Kejaksaan Agung segera menahan istri Verdi Sambo. Demikian liputannya. Kepada Jaksa Agung melalui Bapak Kejati bahwa ketika nanti proses penahanan terhadap tersangka PC atau Putri Chandrawati, ketika nanti dia sudah P21 proses penyelidikan dan penyidikannya itu masuk dalam ranah penahanan kejaksaan, kami mohon demi kepentingan hukum dan demi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, saudara tersangka PC tersebut dilakukan penahanan. Muka hukum sama. Jangan karena dia laki-laki, jangan dia karena dia perempuan. Oke, dia perempuan dengan segala macamnya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan, berlaku sama terhadap siapa saja. Demikianlah sahabat Korea Official, salam sehat selalu.